akibat sering digendong dan tidur satu posisi kepala bayi jadi peyang. Digendong selalu di kiri. Gak pakai bantal. Kenapa ya kepala bayi bisa peyang? Kepala peyang atau dikenal dengan flathead syndrome atau plagiocephaly memang sering terjadi terutama pada bayi yang baru lahir karena struktur kepalanya yang masih lunak dan terjadi penekanan pada satu sisi kepala yang terjadi terus-menerus. Misalnya, penekanan selama dalam rahim, kelahiran yang prematur, menyusui pada satu posisi yang itu-itu saja, digendong hanya dalam satu posisi, atau tidur telentang dan kepalanya tidak bergerak ke kanan maupun ke kiri. Nah, kira-kira mengganggu perkembangan otak nggak ya? Tenang aja, karena penelitian di atas menyatakan tidak ada hubungan antara kepala peyang dan perkembangan otaknya. Tapi kalau dibiarkan terus-menerus, kepala peyang ini bisa terjadi permanen loh. Oleh karena itu, ada beberapa nih tips yang dapat dilakukan untuk mencegah kepala baby jadi peyang. Nih tips-tipsnya, di pause dulu ya. Nah, kira-kira kalau kepala bayi dipijat untuk mengembalikan strukturnya, oke nggak ya? Jadi, tidak ada ya penelitian yang menyatakan kalau dengan memijat kepala bayi dapat mengembalikan strukturnya menjadi normal. Yang ada bisa jadi malah bahaya loh. Jadi, itu mitos ya. Nah, kira-kira habis ini kita bahas apa lagi ya? Yuk ketik di kolom komentar. See you!